Bayangkara FC tidak berhenti untuk terus mencari pemain berkualitas demi menambah kekuatan tim di putaran kedua Liga 1. Seusai mendatangkan 3 pemain lokal, yakni Arif Satria, Putu Gede, dan Witan Sulaiman, The Guardians membidik nama-nama lainnya. Salah satu nama pemain yang masuk radar Bayangkara FC adalah Rezaldi Hehanusa. Bayangkara FC tertarik untuk mendatangkan mantan pemain Persija Jakarta itu dari Persib Bandung. CEO Bayangkara FC, Sumarji, mengakui bahwa sebelum putaran kedua Liga 1 berakhir, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa tim untuk meminjam pemainnya. Beberapa tim seperti Persija, Persib, Rans Nusantara FC, Borneo FC, dan Madura United, sudah memberikan daftar nama pemain yang bisa dipakai Bayangkara FC dengan status pinjaman atau transfer. Setelah mendapatkan nama-namanya, pelatih Bayangkara FC Mario Gomez menginginkan 2 pemain dari Persib. Kedua pemain itu adalah Putu Gede dan Rezaldi Hehanusa. Sejauh ini, baru Putu Gede saja yang merapat ke tim milik Kepolisian Republik Indonesia itu. Sementara untuk Rezaldi Hehanusa, masih berstatus pemain Persib sampai saat ini. Kemarin itu ada 7 pemain lokal yang sebenarnya dibutuhkan Coach Mario Gomez. Mereka adalah Putu Gede, Rezaldi Hehanusa, Arif Satria, Witan Sulaiman, dan terakhir Komarudin, ucap Sumarji. Lanjut Sumarji, perpindahan Putu Gede dari Persib ke Bayangkara FC tidak perlu diramaikan. Pasalnya, Putu Gede diminta kembali memperkuat Bayangkara FC lewat surat tugas yang diberikannya. Ternyata ada perjanjian yang telah disepakati bersama, antara Persib dan Bayangkara FC terkait perpindahan Putu Gede. Kata Sumarji, perjanjian tersebut berbunyi apabila Bayangkara FC membutuhkan Putu Gede, maka Persib harus melepasnya. Persib Bandung diduga melempar kode soal pemain baru pada jendela transfer paruh musim yang saat ini tengah berlangsung. Kode tersebut berupa angka, di mana Beckham Putra Nugraha yang menjadi modelnya. Dalam foto tersebut Beckham Putra Nugraha dikepung 4 pemain Arema FC. Dalam captionnya, Persib menulis, 1 lawan 4. Tak hanya itu, bos Persib Teddy Cahyono pun mengunggah kode 1 dan 4 pada instastory akun Instagram pribadinya. Banyak bobotoh yang menduga bahwa angka tersebut merupakan kode yang sengaja dibocorkan Persib terkait pemain barunya. Angka 14 sendiri memang identik dengan salah satu pemain timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Nama mantan pemain PSM Makassar ini memang tengah dikait-kaitkan dengan Persib usai kepergian Putu Gede Juni antara ke Bayangkara FC. Rumor merapatnya Asnawi Mangkualam sendiri memang sangat kencang berhembus di media sosial. Ditambah lagi, Persib seolah melempar kode soal nomor yang identik dengan pemain yang tengah berkarir di Korea Selatan ini, dan kontrak sang pemain dengan klubnya akan berakhir Desember mendatang. I just gotta get through, 'cause I feel like taking off.